sekarang jam 5 lebih 15 menit dan kita mau makan. Lapar habis belanja bulanan sama istri. Istrinya jadi kameramen dulu. Kita mau makan di tempat baru. Sebenarnya enggak baru ya. Tempat ini udah lama tapi sekarang mereka buka tempat baru dengan konsep yang cukup mantap. Jadi konsepnya kayak Santorini gitu. Biar enggak penasaran, yuk kita langsung aja ke tempatnya langsung. Yuk. Oke, kita udah nyampe di tempatnya dan mau langsung masuk. Masuknya dari sini nih. Yo, masuk dulu. Ordernya gimana? Boleh mau di indoor atau di outdoor, nanti dulunya nih kita nyampe. Oke, siap. Ya. Makasih ya. Iya. Oke, kita mau nyari tempat dulu. Dan di sini ada Terisma lagi bikin konten kayaknya. Nah, ini ada videografernya. Kan aku malam. Woi, Mang. Lagi pada konten, guys. Kayaknya mau ada live musik sini. Oh iya. Mau langsung aja. Udah lapar soalnya, Mas. Baru kesadari mau onion rings. Onion rings ada? Oh, kosong. Tempe mendoan ada? Tempe mendoannya. Mendoan satu. Terus mau yang ini, Mas? Yang buat satu dua orang ini. Gawe wareg. Ada kan? Sausnya mau apa yang? Serah, padang aja lah. Black pepper aja. Yaudah, saus padang aja deh. Ayam aja. Paketan ayam ada? Aku nasi ayam bakar madu aja. Minumnya mau bakar madu ya? Iya. Minum kayaknya harus yang seger deh. Iya. Saya jeruk aja deh, ada enggak? Jeruk? Yang hot. Jeruk satu. Kok apa sama jeruk kan? Iya. Mau satu deh. Oh, udah ada mendoan ya? Ya udah deh. Udah itu aja, Mas. Berang ya, Kak ya? Oke, siap. Tempe mendoan satu, gawe wareg saus padangnya satu, nasi ayam bakar madunya satu, kelapa jeruk satu, jeruk panasnya satu. Mendoan udah ya? Mendoan. Tempe mendoan udah tadi, pertama. Iya. Udah ya? Oh iya. Siap. Ayam bakar madu. Saya nambah nasi putih satu udah. Tadi satu tadi. Oh, iya tadi. Siap. Ya, makasih, Mas ya. Sambil nunggu orderan, saya mau ke area depan sini. Dan emang sebenarnya nggak terlalu luas ya. Itu langsung parkiran depan. Dan memang ini sangat cocok buat foto-foto. Nah, di sini tadi yang Teh Risma juga shoot di sini. Di sini juga. Terus di depannya kayak ada space sedikit.
kita coba lihat ke sini. Ala-ala Santorini ya, mini Santorini. Karena baru sih di Cirebon baru ada yang Santorini kayak gini. Ada juga di Majalengka yang mirip kayak gini. Kalau di kota-kota besar banyak ya, Bandung, Bogor, Jogja banyak wisata yang konsepnya Santorini. Tapi ini bukan wisata, lebih ke tempat makan. Kita coba naik ke atas. Di atas ada dua kursi. Dan ini view dari atasnya. Nyantai dulu deh di sini nih. Santai dulu guys, sambil nunggu makanannya datang. Oke. Minuman yang datang baru dua. Ya emang cuma dua sih pesennya. Tapi kamu udah lapar ya? Ya sabar lah, lagi ramai tempat ya. Sekarang lagi break maghrib, jadi yang akustikannya berhenti dulu. Alhamdulillah lah, jadi sedikit lebih tenang. Karena buat saya mending gak ada akustik, mending tenang kayak gini. Soalnya berisik kalau ada akustik itu. Akustik bisa entah? Ada akustikan ya mending kayak gini lah, lebih tenang. Kalaupun ada musik, musik-musik yang khas Santorini kayak gini, background Santorini, daripada akustikannya. Oke, selamat menikmati sebelum nanti akustikannya mulai lagi. Yuhu. Dan ini musholanya. Ya lumayan lah segini. Di tempat makan kurang luas sih sebenarnya, tapi cukup sih tempat wudunya di sana. Nah, kalau yang ini mungkin ruang VIP ya, ada dua, ini satu sama yang sebelahnya. Nah, ini sepertinya ini ruang VIP-nya. Yuk kita coba lanjut ke area yang lain. Dan ini area indoor-nya. Di tempat yang tadi kita pertama kali masuk, ini toilet wastafel. Hai. Dan ini area indoor, ini kitchennya di sini. Untuk area indoornya cukup luas, jadi kalau pengen nggak mau kena angin ya di sini nih. Cuman sekarang kan anginnya lagi gede nih, di luar cukup lumayan anginnya, jadi di dalam di sini lebih nyaman karena ber-AC juga. Datang orderan kita. Siap. Oke. Mantap. Kasih mas. Datang orderan kita, ini pesanan pertama ya. Tadi kamu pesan apa sih? Nasi ayam ya? Nasi ayam, gak suka seafood. Gak suka seafood. Kesini tapi gak suka seafood gak apa-apa lah. Jadi pesannya ayam. Oh iya, mendoan ya? Iya. Oke, makasih. Iya. Banyak kok. Abis gak? Abis lah, abis kok. Ini tadi paket apa? Warga apa sih? Iya, warga. Nah, pokoknya ada warga-warganya gitu lah. Ini ada apa? Ini nih? Ada kerang hijau. Hmm. Ini kerang hijau, kerang darah, terus cumi, udang, jagung, terus kentang. Mana dan kentang? Pakai ini kentang ini. Oh ya kentang ini. Ini pakai saus Padang. Nah, terus juga kita pesan mendoan. Dan pastinya saya harus pakai nasi biar warga. Sambil nunggu pesanan nasi datang, nyemil ini dulu deh. Mendoan? Situ deh. Panas nggak? Enggak, hangat. Oh, minyaknya too much. Kita coba sambal. Oh. Ah.
Coba kita taruh sini deh. Ini orderan terakhir udah datang. Ayam apa? Ayam bakar madu. Ayam bakar madu plus sambal, nasi, timun, tomat. Selamat makan. Yuk kita mau makan dulu. Jadi masih banyak kameramen gak mau tanggung jawab buat ngabisin. Saya suruh ngabisin sendirian. Korban nih. Biasa. Cuman mau pesan-pesannya aja. Tapi pas lagi ngabisin, saya. Bentar, aku kan gak pesan ini. Yang pesan ini siapa? Kan ini buat dua orang barengan. Enggak, aku kan gak suka sih pun, gak terlalu suka. Jadi aku kan kok ini udah. Udah beres ya sudah. Ini suapan terakhir nih, karena udah menyerah. Dan ini suasana malamnya cukup syahdu. Emang enak kesini tuh di sore sampai malam hari ya. Kalau siang panas nih terik karena genteng baterainya sini. Dan untuk view belakangnya mantap juga. Rekomendasi datang kesini di sore dan malam hari. Sekarang udah kenyang. Saatnya kita ke kasir dan pulang. Oke, ayo. Dan untuk hari kemarin, hari ini dan besok lagi ada promo diskon 20%.